pekerjaan ada pada Toyota Hilux ya. Kita lagi menyaksikan Toyota Hilux. Oke, kali ini tutorial kita ada pada Hilux ya. Ini mau apa? Jedak-jeduk katanya mobilnya ini. Hilux dengan mesin 1 TR apa 2 TR ini. Ini ya. Ini akan kita periksa dulu, katanya udah dibawa ke bengkel tapi masih belum ditemukan katanya apa persoalan jeduk-jeduknya ini. Sekarang akan kita lihat dulu mesinnya ya. Mesinnya ini akan kita lihat dulu apakah benar 1 TR apa 2 TR. Oke, mesin udah kebuka ya. Ini mesin persamaannya 2 TR. 2 TR. Sama kayak Innova bensin mesinnya nih. Common rail, jadi mau common rail. Injeksi ya, karena ini bensin ya. EPI CVTI. Sorry ya. Oke, kita cek dulu apa yang membuat dia jeduk-jeduk. Katanya sudah dibawa ke bengkel dan sudah diperiksa, tidak ditemukan hal yang mendominasi kepada mesin ini. Oke. Kita coba starter unitnya ya. Indikator nyala, lampu check engine udah berapa detik belum mati, di starter nggak mau, kosong. Terus kita cari analisa dulu ini, apa penyebabnya ya? Kok nggak mau starter? Dan apa jeduk-jeduk dari mobil Hilux bensin? Nah, ini dia katalisnya ya. Ini nanti kita bongkar, kita keluarkan dia. Kita bawa ke tukang las atau apa. Ini akan kita potong nanti nih. Dia bersumber dari tenaga dari situ. Nah, itu katalisnya. Ini terlampau sempit ya untuk pengerjaannya. Ini kita lanjut bongkar. Sudah saya bongkar, nanti kita kirim ke tukang ini. Nah, ini katalisnya ya, sudah dibongkar. Ini berapa mikron ya? Kurang tahu ini ya, pokoknya ini yang bikin sumber tenaga, kita tes dia. Kalau itu nanti kita pasang. Oke, lanjut pasang. Ini injek apa? Kuil baru ya, 4 biji. Ini langsung kita pasang ke sini ya. Beda dia, saya langsung klop sama kepala businya langsung. Biji ya. Lanjut kita pasang bautnya. Oke, kita coba starter setelah kita benarin ya. Ini kena main sendiri, kita coba starter dulu dia. Oke, dia sudah nyala ya. Sudah nyala. Mesinnya sudah nyala dan ini suara mesin. Halus juga ini mesin, lumayan. Oke, ya. Terima kasih, sudah mantap. Oke, demikian kawan-kawan. Sudah bagus ya. Ini katalis sudah kita cabut. Ini bahannya entah dari apa nih, dari batu. Dan kita telah mengganti 4 pcs coil. Sudah ini. Mantap, terima kasih mengikuti channel kita. Bengkel Iskia Motor Diesel bukan mengerjakan motor diesel saja atau mesin diesel saja, tetap mengerjakan mesin bensin.